Ya, pemirsa, berbeda dengan periode 2014-2019 saat bersama Yusuf Kala melalui Nawacita. Kali ini Jokowi Ma'ruf Amin hanya memiliki 5 agenda utama. Salah satunya adalah kelanjutan pembangunan infrastruktur. Kita harus berubah. Kita harus berubah. Sekali lagi, kita harus berubah. Di hadapan pendukung dan sejumlah elit parpol yang hadir, Presiden Joko Widodo menyampaikan 5 agenda utama pemerintahan 2019-2024. Berbeda dengan periode sebelumnya dengan Yusuf Kala dengan Nawacita, kali ini Jokowi Ma'ruf hanya menggarisbawahi 5 agenda utama bagi Indonesia mendatang. Melanjutkan pembangunan hingga penggunaan APBN tepat sasaran masuk dalam 5 agenda utama Jokowi Ma'ruf. Sementara pada periode terdahulu bersama Yusuf Kala, Jokowi terkenal memiliki nawacita atau 9 visi untuk Indonesia. Mulai dari menghadirkan negara untuk melindungi bangsa dan negara hingga membangun karakter bangsa dan penguatan kebinekaan. Sebagai negara yang majemuk, visi Indonesia Jokowi Ma'ruf Amin juga menegaskan bahwa setiap pembangunan dan kemajuan bangsa harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Negara ini kita rawat, kita jaga dengan sekuat-kuatnya. Negara ini negara kesatuan. Tidak hanya kesatuan dalam arti politik, tetapi juga kesatuan dalam arti ekonomi. Economic unity. Karena itu visi Indonesia kita ke depan adalah harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, harus dinikmati oleh semua kita tanpa kecuali dimanapun mereka berada. Hari Minggu kemarin pasangan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Jokowi Ma'ruf tampil menggaungkan visi Indonesia. Relawan dan sejumlah elit parpol hadir menyaksikan pemaparan langsung visi Indonesia. Meski tidak sebanyak nawacita, 5 agenda utama Jokowi Ma'ruf sedianya tetap mengutamakan kemajuan bangsa dan pembangunan untuk semua. Tim Liputan iNews melaporkan.